beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polisi menangkap seorang pria yang mengaku sebagai anggota polisi. Namun ternyata pria itu adalah polisi gadungan. Pria ini ditangkap karena berpenampilan seperti anggota polisi dengan pakaian dan atribut yang dikenakannya. Setelah diminta identitasnya oleh polisi, pelaku tidak bisa menunjukkan identitas. Polisi kemudian menyita seluruh atribut milik pria itu. Pria ini kemudian diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Motif masih didalami. Kemarin memang kalau untuk pengakuan daripada yang bersangkutan itu untuk keren-kerenan saja, jadi untuk melakukan pengawalan-pengawalan. Ada unsur pemerasan nggak? Sementara kami belum menemukan. Pengakuannya baru melakukan. Kemarin juga kronologinya adalah yang bersangkutan mengendarai kendaraan yang menyerupai kendaraan polisi, kemudian dari arah kota Bogor menuju kawasan Puncak.